Assalamualaikum dan salam sejahtera geng-geng outdoor. Video kali ni saya akan sharekan beberapa tips ataupun sharing sikit lah untuk fire kit kecemasan yang boleh digunakan semasa camping, survival ataupun BBQ sahaja-sahajalah. Okay, so item yang pertama dalam kit api saya adalah yang paling simple, saya rasa semua orang tahu, dan paling murah adalah kapas. Okay, kapas dan juga Vaseline. Okay, Vaseline tu dia bertindak sebagai fire starter sebab dia melamakan api itulah. Dan kapas ni dia senang untuk tangkap percikan api dari ferrorod. Dan saya lebih recommend letak dalam ziplock lah untuk protect daripada hujan ataupun air. Dan kapas ni juga boleh digunakan dengan minyak rambut. Okey. Item yang ketiga adalah cotton twine. Okey, cotton twine tu bagi siapa yang tak tahu adalah tali untuk tali gasing. Okay, tali gasing yang direndam dengan lilin. So dia akan bertindak sebagai fire starter juga. Konsep ni boleh juga digunapakai kepada jute twine ataupun tali jute. Tali jute yang direndam dengan fire starter, itu lagi baguslah sebab cotton twine ni kita perlu menggunakan lighter untuk menyalakan dia dan dia akan stay lama. Akan tetapi jute twine dia hanya memerlukan percikan dari ferrorod. Dan yang kelima adalah tube basikal ataupun tube motor yang dah tak digunakan, boleh juga digunakan sebagai fire starter. Okey. Dan yang paling senang adalah lighter sendirilah. Okey. Okey, output lighter dan juga ferrorod ni berbeza. Lighter menghasilkan api dan ferrorod menghasilkan percikan api. Okey. Akan tetapi ferrorod boleh strike beribu-ribu kali lah, bergantung kepada saiz ferrorod tu sendiri. Dan lighter bergantung kepada minyak dalam lighter tu sendiri. Dan saya rekomenkan tapekan lighter ni dengan selotip. Okey, ataupun duct tape lah. Duct tape ni juga boleh juga dijadikan sebagai fire starter.